Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing ya, atau mereview diecast Hot Wheels yang saya baru ini saya hunting di online, tapi bukan hunting di ini ya, Indomaret atau Alfamart, tapi saya hunting di online berbagai diecast, ada Hot Wheels dan sebagainya. Nanti kita lihat ini Hot Wheels-nya seperti apa, kita langsung aja. Oke, yang pertama ini saya ambilkan ini ya. Wah, ini Hot Wheels ya. Kayak gini di sebelah. Oke, ini Hot Wheels-nya. Ini Hot Wheels Subaru WRX STI. Ini ya, bentuknya seperti ini. Ini kita buka aja ya, daripada penasaran. Lebih baik dibuka, teman-teman. Ah, ini Subaru ya, WRX Tech 1 ini bentuknya ini. Detail ya, teman-teman, ini belum dikasih warna. Ini ada ininya, ada fog lamp, ada lampu dan grillnya. Ini modelnya seperti ini. Ini kemudian yang belakang juga. Ini juga belum diwarnain. Kemudian velg bannya ya, velgnya itu udah sesuai dengan aslinya. Ini Subaru VLX ini, teman-teman. Ini gambar aslinya. Nih, jadi kalau nanti diwarnain, tinggal diwarnain. Tinggal beli warna yang krom ya, spidol krom, kemudian diwarnain. Nih, bagus ya, teman-teman. Kita lanjut lagi nih yang Hot Wheels lagi. Ini Ford Focus XS, ini Ford Focus ya. Ini produksi Amerika, ini bentuknya ya, moncongnya seperti ini, grillnya Ford Focus. Ini masih beredar di Indonesia, Ford Focus. Ini produksi Amerika, ini tapi yang model XS. Ini Hot Wheels ya, Ford Focus XS. Kita coba lihat. Kita langsung unboxing aja. Ini teman-teman, kita bikin. Nah, ini Ford Focus XS, ini bannya ya, velgnya ya sesuai aslinya. Kemudian ini ada tulisan Ford, ini logonya. Ini sayangnya ini enggak, lampunya enggak diwarnain ya, kalau diwarnain lebih bagus lagi nih mungkin bagi kita-kita teman-teman yang bisa mewarnain, mungkin akan lebih bagus lagi. Kemudian ini yang paling belakang juga demikian, lampunya juga di ini Ford Focus ini RS ya, ini Hot Wheels ya, produksi Hot Wheels made in Malaysia. Ini di tahun 2016, ini bikinan tahun 2016, made in Malaysia. Ini sebenarnya kalau kita lihat 3 dari 5 ya, nilainya ada, dan ini edisinya adalah hatchback. Ininya hatchback. Ini teman-teman, kita apa namanya? Coba lagi kita. Back selanjutnya ini Hot Wheels Audi RS e-tron GT ya. Ini green speed, ini berarti Audi RS ini adalah e-tron. E-tron berarti dia elektrik. Ini mobil elektrik ya. Ini 6 dari 10. Ini edisi green speed. Jadi, apa namanya, kecepatan hijau. Ini berarti mobil listrik produksi Audi RS. Kita buka aja ya. Nggak sayang ini. Kita buka aja. Nah.
gak fokus ya. Nih, kita coba, gak fokus ya. Coba ini kan dulu. Nah, ini kill apa? Velgnya juga seperti ini, teman-teman. Ini velgnya modelnya. Ini elektrik ya. Ini kalau kita lihat, kita coba dekatkan. Nah, ini Audi. Ini ada logonya. Ini saya sekali nggak bisa fokus. Gimana ya? Kita coba fokuskan ya, teman-teman ya. Oke, ini teman-teman coba fokus. Ini karena warnanya gelap ya, jadi ini kurang, jadi agak kurang fokus nih fotnya. Ini udah diwarnain lampunya, di belakangnya juga demikian, udah diwarnain. Ini bagus ya teman-teman ya, sudah ada warnanya. Sayang sekali kurang fokus. Nah, ini udah fokus nih. Nih, teman-teman, jadi ada logonya Audi. Udah di lampunya udah warnain merah ini, kemudian velgnya demikian. Ini Audi ada logonya dan lampunya juga seperti ini. Baik, itu teman-teman, kita buka lagi ya yang lainnya. Lanjut, ini selanjutnya masih Hotsville. Nah, ini model sini ya, model van, ini Dodge van, kayaknya Dodge van. Ini produksi 2005, model Hawit Drift. Ini Hawit Drift, ini di skedul 5, jadi kalau nanti teman-teman cari Hotsville ini kedua, mungkin ada ketiga, keempat, dan kelima model van atau drift ya, untuk Dodge van. Kita buka aja. Nah, ini modelnya ya teman-teman. Nah, ini kayu, kemudian velgnya ya sesuai aslinya, velgnya ini. Kemudian ada dua pintu nih, pintu bisa dibuka kanan kiri, Dodge ya. Terus depannya grillnya ini udah ada, bumpernya udah chrome, ini benar-benar bagus ya ini. Kalau cari Hotsville itu yang seperti ini nih, yang lengkap nih. Grillnya sudah diwarnain, kemudian ini lampunya juga demikian, bumpernya juga demikian, dan ini ada lampu fog lampnya ya di sini ya, lampu tembak ya. Nih teman-teman, kemudian yang bagian belakang juga demikian nih. Ada dua pintu ya, ini pintunya bisa dibuka, dan ini grillnya sudah pakai model chrome. Oh, ini ada surfnya ya. Ada teman-teman, jadi ini ternyata Dodge van ini, oh ya, dia ada ini lagi ya teman-teman. Di dalamnya ada semacam ini ban cadangan, dan kayaknya ini mesin atau ini ya apa, kokat ya, kokat kecil lah, mini kokat ya. Ini kokat ini. Ini pintunya, jadi ini ada mini kokat, di dalamnya ada surf. Ini bagus sekali ya teman-teman, Dodge van ini bisa referensi untuk teman-teman miliki ininya, Dodge van ini. Ini kalau teman-teman mau mendapatkan ini silahkan, ini sangat bagus ya untuk Dodge van ini. Kita buka lagi yang lainnya ya. Baik teman-teman, kita buka lagi. Nah, ini saya coba liatin, ini saya mendapatkan diecast ya, tapi bukan Hotsville, mereknya Rollspeed nih, diecast metal Rollspeed. Nah, Rollspeed ini ternyata bukan bikinan Malaysia ini, tapi bikinan Indonesia ini ya, bikinan Indonesia ini. Kalau kita lihat ini edisi police edition, jadi Indonesian police edition. Ini ada empat ya jenisnya. Ini
wajib dimiliki oleh teman-teman yang hobi diecast, karena ini diecast milik apa namanya produk Indonesia gitu, jadi wajib dimiliki. Ini kalau selama ini kan diecastnya ini milik apa produksi luar ya, ini produksi Malaysia nih. Ini Hotsville, merknya Hotsville made in Malaysia. Jadi kalau Hotsville itu biasanya kalau nggak Malaysia, Vietnam. Ininya Vietnam atau Malaysia. Tapi jarang sekali produk Indonesia. Nah ini ada Hotsville produk Indonesia. Merknya Rollspeed. Ini saya nggak akan buka ya, karena ini apa namanya untuk koleksi ya, untuk koleksi. Jadi nggak saya buka seperti ini ya. Ini saya buka, maka ini saya perlihatkan saja. Ini modelnya nih, ininya, teman-teman. Polisi ini ya. Ini jadi persis ya, di sini ada melindungi dan mengayomi masyarakat, kan? Direktorat Lalu Lintas. Jadi ini memang benar-benar polisi Indonesia ini depannya. Ini Mazda ya kalau nggak salah. Sini masih ada sirinenya warna biru. Nah, belakangnya juga sudah diwarnain ya. Ada modelnya ini benar-benar polisi lalu lintas. Ini teman-teman, ini produksi Indonesia. Lanjut lagi. Nah, ini satu lagi polisi ya, tadi ini polisi lalu lintas ini. Yang ini adalah polisi kayak polda-polda gitu ya. Kita coba lihat ininya tulisannya apa ya. Nah ini. Polisi apa ya ini? Polisi Metro Jaya. Nah polda Metro Jaya ini. Polda ya teman-teman, polda Metro Jaya. Ini warnanya memang warna abu-abu ya, abu-abu, dan ini memang polisi Polda Metro Jaya. Oh, ini yang Mazda. Ini model Mazda, polisi Metro Jaya. Ini warnanya kalau polisi memang abu-abu ya, kalau ini polisi, ini lalu lintas. Nah, ini polisi lalu lintas, satuan lalu lintas. Kalau ini adalah polisi, mobil polisi untuk, apa namanya, untuk patroli ya. Patroli Polda Metro Jaya. Nah ini wajib ya dimiliki ya teman-teman. Polisi Metro Jaya ini memang produksi Indonesia. Gak ada ini di dunia, hanya ada di sini aja. Kan adalah polisi Polda Metro Jaya. Lanjut, ini ada lagi nih. Oh, ini RS ya. Ini seri Niaga. Ini koleksinya ada PLN, Ambulan, Si Cepat. Ini yang model Si Cepat Express. Ini model ini ya, model SUV ya. Si Cepat Express. Ini paling belakangnya memang ada tulisan juga Si Cepat. Ini hampir sama ya, ini apa namanya untuk koleksi ya, koleksi kalau ada mobil Si Cepat Express. Ini produksinya tadi saya gini agak ya, mungkin saya perlihatkan sekalian yang karena mobil Si Cepat agak ini ada Si Cepat, Ambulan, PLN. Nah ini yang saya perlihatkan yang PLN. Nah ini yang PLN teman-teman, ini listrik pintar. Ini listrik pintar layanan teknik PLN. Ini mobil operasional PLN. Jadi hanya di Indonesia ya. Ini modelnya seperti ini. Di atasnya. Jadi ini nggak saya buka sengaja karena ini koleksi ya. Ada lagi koleksi untuk apa namanya, untuk ini diecast bikinan Indonesia. Ini ada koleksi satu lagi sebenarnya Ambulan. Jadi wajib nanti dibuku, kayaknya udah susah sekali nih ya, ini udah langka itu. Jadi yang Ambulan itu udah kemarin saya cari udah nggak ada, jadi serinya hanya dapat dua, PLN sama Si Cepat. Sama tadi ya, polisinya ada empat, saya dapatnya dua.
Lanjut. Ini apa ya? Nah, ini teman-teman. Ini PO Haryanto, ini bis. PO Haryanto ya. Ini sebenarnya ada tiga nih. Angkutan bandara ini. Angkutan bandara. Terus PO Haryantonya ada dua nih. Yang saya dapatkan adalah PO Haryanto. Yang model wayang ya. Jadi PO Haryanto wayang. Ini teman-teman kalau kita lihat. Di depannya ya. PO Haryanto depannya. Terus atasnya. Di sampingnya ya. Ini PO Haryanto itu ciri khasnya akan berwayang. Dan ini pak belakangnya. Jadi ini yang minibus kalau salah. Yang model Elf ya, model Elf ini Fuso yang minibus model Elf untuk PO Haryanto. Kita lanjut. Nah, lanjut ini yang seri Niaga lagi ya, Niaga, tapi ini yang angkot. Tadi kan seri Niaga yang si cepat mobil operasional ya, ini angkot, ada angkot Monster. Tadi yang saya ke poster itu udah hampir nggak ada ya. Di pasaran adanya angkot. Ini angkot yang warnanya biru, teman-teman. Kita coba liatin ya angkot yang warna biru ini. Nah, ini angkutan kota 08. Ini jurusan Tugu Terminal. Nah, ini Tugu Terminal ini. Ini warnanya ada orange, putih, sama biru. Tugu Terminal. Ini teman-teman angkutan kota. Ini belakangnya. Jadi ini wajib ya dipunyai teman-teman. Ini ada dua. Saya dapatkan ini udah kosong. Ada dua, yang satu warna hijau. Yang warna hijaunya 04. 04 warna hijau ini juga Tugu Terminal ya. Cuma warnanya aja yang hijau orange. Sama. Jadi ini teman-teman ada dua ya. Warna hijau dan biru untuk angkutan kota. Ini angkutan kota. Jadi sekali lagi ini ya, ada Hotsville bikinan Indonesia, teman-teman. Jadi bikinan Indonesia ini apa namanya? Angkutan kota, kemudian ini yang seri ini bis. Bis PO Haryanto wayang. Kemudian ini seri Niaga, cepat dan listrik, tinggal kurang satu ambulan. Kemudian seri ini polisi, ini Polda Metro Jaya, ini polisi lalu lintas. Ini ya. Jadi sebenarnya polisi ada empat. Ini ada empat, cuma ini ada yang SUV, double cabin. Ini yang ada model double cabin, mungkin nanti saya akan cari ini yang double cabin. City car ini ada dua ya. Tadi yang ini city car ini. City car Polda Metro Jaya di lantas. Tinggal yang kabin ya. Kabinnya sama yang SUV ini paling nanti. SUV itu yang model kayak model ini apa namanya? Toyota Fortuner gitu lah, model Fortuner gitu lah. Itu yang SUV. Jadi itu kurang dua ini ya, nanti kita cari. Jadi itu teman-teman yang bisa ini kan hasil hunting saya. Jadi yang Hotsville ini saya buka, nanti saya masukkan di sini teman-teman. Nah ini masih sebenarnya masih kurang, hanya saya buka aja tadi. Ini saya buka aja. Nah, kita masukkan ini yang warna merah di sini. Kemudian warna apa-apa ya. Tadi warna orange. Dan ini mungkin saya biar lebih dekat ya, biar saya sering lihat. Yang ini Dodge Van itu saya taruh di sini. Nah, pas ya.
Kata jadi ini teman-teman tadi. Nah, itu udah lengkap. Tadi ini yang saya koleksi yang ini 6 ini yang bawah ini adalah kalau nggak salah Europe. Yang satu JDM, JDM ya. Nah, ini yang Europe kar ini di bawah ini. Satu ini dua sub ini Europe, yang ini JDM. JDM itu Japan Domestic. Nah, yang ini campuran. Ini ada yang tadi sub yang tadi saya hunting. Itu teman-teman jadi koleksi saya. Silakan subscribe dan share ya. Nanti kalau ada hal yang baru ini seperti ini, saya dapatkan hal baru untuk yang RS buat Indonesia, nanti saya akan upload lagi. Terima kasih, sampai jumpa.